Selamat sore, saudaraku. Ini sahabat dua-dua channel sekarang berada di proyek Pandan Timur. Proyek Pandan Timur yang sekarang lagi gencar pembuatan listing. Gesing top block tahap pertama, top block untuk fondasi yang panjang yang ada di tengah Sungai Progo. Terus yang kedua yang ada pintu kedua yang juga kita bertanam peralatan-peralatan anti gempa. Terus yang sana mendekati Bantul, proyek Pandan Timur sudah selesai. Jor yang panjang. Gerak semua portalnya. Portalnya. Oh, ada yang pemasangan baru. Satu, dua, tiga, empat, lima.
5, 6, 8 kurang 8 lagi. Selesai sudah pemasangan yang tahap pertama. Casing cor beton itu dong. Casing cor beton tertutup. Ekskavator bergerak semua ya. Yang kuning-kuning 1, 2, 3, 4, 5, 6 bergerak. Yang sini juga bergerak. Oh, yang sini bergerak semua. Ini 8, 9, 10 pengecoran nanti itu pipa kelihatan aja bawa pipa goyang-goyang. Oh, ada tukangnya juga yang pemasangan. Kalau pipa itu hanya ada alat kunci. Bukan las-lasan. Alat kunci putar-putar celek-celek. Jadi plat baja tebal 1,5 cm. Ini berat sekali, satu itu berat sekali, orang 6 enggak selesai, enggak kuat. Pasangan ekor persiapan yang di protokol yang dibantu pemasangan casing cor pipa bulat yang panik tahap 1 tingkat dasar sudah selesai, yang berbentuk bulat sudah selesai. Saya ingin siap juga untuk tahun ini barang-barang lainnya. Lalu masih ada apa tuh yang diukur ya, nanti butuh saya habis berapa titik saya enggak ya, apa sudah ada hitungan itu ya. Oh,
mandor tukang-tukang, cek hasil kerja tukang-tukang itu apa saja, terus dievaluasi untuk hasil kerjanya si mandor berapa. Cek and recheck pekerjaan yang sudah dilakukan. Nah, hari Senin kan? Oh iya. Biasanya demikian kalau di proyek itu. Oh, itu ya. Bawa satu lagi dong. Saling bantu antara motor dan power crane. Motor bawa barang di tumpang di piano di pojokan gitu. Pemasangan plat lengkung galvanis untuk casing masih berjalan. Jadi yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 kurang 8 kali selesai. Terus yang sebelah timurnya nggak bisa lihat dari sini dong, harus mendekat ke sana gitu. Kita ikuti tower crane yang hijau ya dong. Thank you.
gerak ya toh. Kejar kejar target Desember 2024 harus selesai. Wah, nyata dilakukan. Yang kuning ambil apa itu? Yang sana tower crane yang hitam itu sudah bergerak menuju ke pojok. Menuju ke pojok untuk mengambil yang mau dipasang saat ini toh. Berarti 7 hari ini. Kita ikuti ya tower crane hijau dan hitam itu ya, kelihatan ya dari sini ya. Nah, yang hitam sudah mengambil tumpuan-tumpuan yang sudah dilakukan oleh tower crane warna hijau tadi. Bantul sudah menyatu, pergerakan-pergerakan alat-alat berat itu jadi sedemikian rupa, kelihatan meriah sekali. Oh, semuanya bergerak meriah sekali ya, kayak pasar malam. Enggak. Bergerak semua menghibur ya. Oh, itu yang hijau juga sudah bawa kabel kan hijau bersama dengan eksavator pemacu. Itu posisi satu tempat apa ya? Oh, kayaknya ini satu tempat. Ya, berdekatan enggak tumpukan. Nah, eksavator pemacu. Oh iya, betul. Kalau ngidul arah selatan. Pelaksana sudah selesai pengukuran, hasil kerja mandor sudah selesai kayaknya. Thank you.
nanti bor-bornya namanya 1,5 senti on bornya ada orang dagang dia masih makan. Bautnya adalah stainless steel, jadi udah anti karat juga. Di sana berhenti, tapi tinggal ibu eksavator yang ujung-ujung untuk besok, untuk pasangan besok. Maksimal dari wacana pelaksanaan direksi ini. Sementara ini ya dari tahun 22. Terima kasih semuanya, semoga selalu sehat, sejahtera, bahagia selamanya. Apapun yang kita inginkan bisa dipenuhi oleh Allah Subhanahuwataala. Semangat kupat, tinggi girse korong, menawi lepat bulan won pangapuro. Jangan kupat. Santan menawi kula lepat nyuwun pangapunten. Bahasa Jawa itu artinya bila saya punya salah minta maaf, dimaafkan ya Cok. Semoga kita semua bisa bahagia. Sampai jumpa. Terima kasih. Thank you.